Okay, here we go. Kita bakalan lanjut cari gamenya. Hari ini kita mau game apa ya? Ini aja kali ini. Ini seru juga nih. Cacingan. Ada. Okay, kita mulai cacing-cacingan guys. Tuh, bercacing-cacing ria. Banyak banget nih yang ngomongin soal cacing. Katanya bang, kalau bisa main cacing, ajak aku dong. Oh nggak ada kebetulan. Nggak bisa masuk satu klan guys, kecuali kalian samperin aku guys di sini guys. Oke. Jadi aku bakal ada di zona berapa nih? Ini ada angkanya guys ya. Jadi ini bakal aku masukin di live streaming gue guys, tapi nggak juga di live streaming aja, tapi aku juga bakalan coba bikin klip cup dari beberapa. Ini di arena aku 129 guys. Kalau kalian mau jumpa ya ayolah gaspol nih guys. Gue ada di sini nih 129 cuy. Ini udah kepanjangan sih sebenarnya cacing gue guys. Kita bikin lebih pendek dikit ya guys ya. Kita terlalu panjang gak enak juga guys ini cacingnya. Oke, kita bakalan langsung coba cari ke sebelah kiri ya guys ya. Jadi aku ini udah pro player banget guys main cacing-cacingan ini. Kenapa aku bilang udah pro player? Karena setiap musuh yang menyerang aku pasti meninggal ya guys ya. Nggak usah nyerang dah, deket aja udah pasti meninggal ya guys ya. Ini gimana nanti disuruh nyerang dia meninggal tuh ya kan. Aku bilang juga apa, apalagi yang kayak gini-gini nih ya, main diambil aja punya gua weh. Lu udah nggak ada merasa berdosa lu bro ya. Waduh, hebat lu ya. Oke guys, there we go. Ini lagi guys, tenang aja, sabar, tenang aja guys. Satu lagi mati ya guys ya. Aku bilang juga apa guys, nggak usah sombong-sombong deh ya. Yang lebih jago aja nggak sombong. Wih, asik. Di sini kita, ini agak bahaya nih guys. Yang putih-putih ini nih. Yang putih-putih ini sekali nyerang bisa 1 juta sel berangkat ya dari satu tempat ke tempat lainnya. Maksudnya dia suka berangkat-berangkat gitu guys ya. Oke guys, there we go. Kita pepet dulu yang ini nih guys. Ini kayaknya bakal keselip ini sama kita nih guys ya. Maklum guys, orang jago ya kan. So jago itu namanya bawor. Oke guys, there we go. Waduh. Ini muka aku aja guys yang dikelihatanin. Soalnya ini rahasia ya main gamenya guys ya. Main rahasia-rahasiaan nih bang. Gak apa-apa lah, lebih bagus rahasia-rahasiaan daripada nanti dirahasiain ketahuan di belakang. Ya, yeah. mati. Mati aja. Kayaknya jadi rahasia-rahasiaan. Repot kan nanti. There we go, kita mulai lagi guys. Kok mulai ulang? Kan tadi udah Shopee. Dia lagi banyol siompling. Ininya udah diinstal, udah dikirim filenya. Nanti tinggal dilihat sama mama gue guys, di review. Biasalah dewan keuangan ya, pinter daripada guys. Kalau yang lebih pinter adalah anaknya, makanya tuh masih diburu-buruin anaknya. Bengcek anaknya guys. Omongan mak gue bener ya. Kalau misalnya kita ngomong yang salah, itu dong gue pinter. Tiap hari aja lo begitu kan. Serba salah kan? Ya, oke, jadi kita lanjut lagi di sini ya guys ya. Tadi ternyata volumenya bisa dikecilin dan kita bakal mulai lagi di sini lanjutan dari part sebelumnya cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah karena subscribe gratis, nggak ada rugi. Klik tombol subscribe buat yang baru yang bergabung, langsung aja di subscribe ya guys ya. Nggak ada salahnya guys. Kita ngumpulin sampai 10.000 subscriber dulu guys. Sebelum kita akan investasi yang cukup banyak lah guys ke channel ini, karena kita tahu juga channel ini memang sangat-sangat rendah. gua kok tiba-tiba udah langsung 10.000 nih boy, cepet kali. Wush, serem juga nih. Oke lah. Wush, meninggal. Emang dasarnya nggak jago emang. Kalau udah kayak gini namanya emang dasarnya udah nggak jago guys. Jadi ya sadar diri aja lah lebih tepatnya, daripada nggak nyadar-nyadar sama diri sendiri. Waduh, sedih bro, sedih. Apalah ya, kadang-kadang emang kita harus sadar diri, kadang-kadang juga kurang sadar diri, kadang-kadang ya udah kadang-kadang aja loh. There we go. Aku bakal coba jalan-jalan dulu ke sebelah sini ya. Ini sebenarnya gambaran apa sih ini? Bingung guys. Yang tahu tolong di komen di bawah ya guys ya. Ini aku gak ngerti guys, gambar apaan sih ini? Kayak model apa ya?
panas, ini bahaya ini kena copyright ya. Gara-gara suara bayi-bayi yang bocil nih emang berisik kali, tapi gamenya bagus sih. Kayak membantu penyerangan musuh gitu guys ya tuh. Jadi kalau kita udah serang musuh kita, ya udah. Terserah dah mau jadi apa lu musuh lu. kacau. Minimal 1 menit recording. Oke, kita bakalan coba mulai di video ini kita bakalan coba nge-cut juga klipnya. Diperlukan video yang berdurasi minimal 1 menit supaya menjadi sorotan. Oke. Ini apa sih? Enggak ngerti ya, Bos. Kadang suka enggak ngerti, kadang suka enggak tahu. Kadang suka pura-pura pilon. itulah hidup manusia. Ya. 1 2 3 Bang, jangan 1 2 doang, kurang 3 angkanya. Alright guys, ini muter-muter aja nih guys. Kenapa ya? Pas ke gigi apa dia? Sedih dia kayaknya. Bukan sakit gigi, sedih kayaknya. 9 jam ada kayaknya. Aku tadi dari rumah sini sekitar jam 2 siang. Sekarang jam 12.20, berarti udah 3 jam nih. 3 jam 9. 12 mah ada kali. 3 ke 12 9 ya. 9 jam, guys. Lama juga. Sekarang gua kenapa jadi suka ngaco-ngaco begini otak gue? Enggak beres nih kayaknya. Dulu kayaknya benar-benar aja otakku, guys. Semenjak aku ini nih jadi ngaco gitu otakku, guys. Kenapa ya bisa ngaco-ngaco begini nih? Enggak benar juga kan. Mana muter-muter juga lagi ini tadi, guys. Aku akhiri dulu. Ah, bisa nih. Mau diakhiri baru bisa lu. Lanjut lagi, guys. Lanjut lagi. Shopee. Bukan kita. Kan gua enggak mau. Dipaksa aja lu pakai gini. Udah skip lah. Emang karena gini, guys. Kalau di internet dihajar gitu. Coba enggak ada internet. Enggak dihajar pasti. Pasti. Mutlak adanya. Nah, ini di ngurus. Oh ya, anyway itu di Busway. Thank you banget tadi udah sampai 192 penayangannya, guys ya. Lumayan loh, banyak juga loh channelku yang nonton ini. Akhir-akhir ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan tuh. Walaupun aku enggak tahu ya, ini kalian ini dari daerah mana, enggak ada yang mau komen ya. Memang kuper semua kalian sih. Aduh, lebih parah daripada aku, guys. Aku aja udah merasa ini parah ya. Kita pecahin dulu telur ini sih. Kemarinnya ada yang bilang katanya om, katanya mirip sama paman aku. Kerja bagus ya. Terus mirip sama paman. Berarti aku umurnya kayak paman aku. Itu dia dong. Ah, sama aja dong. Yalah, apa-apa ya guys ya. Yang masih bocil ya, aku bisa tahu yang mana yang bener ya. Yang paling bener gitu. Kelakuan paling bener kan? Selalu mah. Selalu. Ya sorotan sebagai video berita publik. Apa tidak publik, guys? Tidak publik. Let's go, man. Mungkin ini jejaring sosial apa ini bisa mundur begini aja, lihat, guys. Halo. Apa-apa deh. Oke, udah mulai nih, guys. Mulai kita bor. Oke, kita berpetualang lagi di dunia percacingan. Mantap. Jadi ini main game-nya sebenarnya terlalu cepat ya, instan karma maksudnya. Masa baru mulai mati. Biasa gua enggak begini loh. Ini karena apa nih? Karena suasana. Karena suasana. Susahnya sendiri ya. Biasanya kalau main itu rame-rame, guys. Ada 5 orang, 3 orang, 10 orang, bukan 100 orang pun ayo gas. Kalau lagi sendiri gitu ya, sendu gitu ya. Enggak ada ya, guys ya. Di otak kita kosong aja ini. Kosongnya dia bangga ya kan. Wush. Mantap, Bos. Oke, kesini lagi aku. Wush. Woi deh, dapat banyak nih. Dapat banyak dong, Bos. Ayo ya, kiri kanan malah. Yeah. Makanya yang begini-begini, buta huruf, buta tulisan, buta angka, buta persepsi, buta apapun buta. Makanya suruh operasi, Bang. Operasi biar ke buta lagi, Bang. Dapat ini harusnya kita nih. Jangan gak dikasih dapet ini kita. Oh ya, jadi kita bakalan coba ke kiri aja. Kiri.
Kiri bang, kiri. Ini nggak dapet tuh. Oke, sini sini sini. Nice. Sini nih, nah. Oke, dapet lah ini kali ini guys. Kiri 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 kiri. Eh kanan ini ya. Wih salah. Kanan. Kanan. Ah lu kiri mulu lu. Guys. Ini agak jauh sih soalnya nih guys. Coba dia dekat sama kebun binatang. Wih, apa nih? Daun-daun. Daun muda daun muda. Wush. Wih, jago banget ya guys ya. Bekelut dia guys ya. Bekelut. Oh, ini kayaknya kita udah masuk ke looting-lootingan yang besar ya guys ya. Super besar ini guys. Gede banget ini. Wadidaw. Oke guys, there we go. Aku bakal coba cari cara dulu dari kiri ke kanan. Dia aja puter-puter ini. Dia juga bingung kali ya sih. Kenapa gua ada di sini nih? Gua kan udah gede banget badan gua nih. Oke. Terus cari cara nih guys. Gimana nih caranya kita mengepung si Ijo ini? Wuts, menang dong. Nggak diapa-apain aja dia kalah deh ya. Memang dasarnya cupu aja dia. Oke guys, there we go. Aku bakalan coba pelan-pelan kesini. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Ngeri nih. Wush, kan aku bilang kan. Tuh kan, nah keren kan. Nggak mau sombong aja aku guys. Ini aku penerusnya dia yang tadi. Penerusnya nih bang. Gila dong lu. Ini otakku ini kayak orang yang apa ya, berimajinasi, instingnya apa gimana ya. So kalau ngomong bacotnya itu kayak nggak bisa dijaga gitu guys ya. Kalau kata orang begitu guys. Jadi makanya banyak orang kurang suka gitu sih keberadaan aku guys ya. Di grup lah, di inilah, di itulah. Yang nggak suka itu kayaknya mereka ada dua hal ya kemungkinannya. Emang dia ngiri, apa dia emang nggak seneng aja keberadaan lu. Nggak apa-apa lah guys ya. Namanya manusia ya kan. Ampunin aja lah. Karena memang manusia itu apa ya, lebih condong untuk merasa tiada yang memotivasi dia lebih bagus daripada dimotivasi. Ah lu so tau lu emang lu ngerti hidup gua kayak gimana. Dia bilang gitu guys ya. Aku pernah lu ngalamin. Nggak salah gua lah. Gua diem aja juga salah gua malah nih. Ya udah gua komen aja deh. Gua komen malah disalahin juga. Aduh lah. Makhluk-makhluk zaman sekarang ya guys ya. Tapi bukan berarti ini membuat kalian jadi merasa sulit untuk bergaul guys. Ini memang udah paling bagus. Bergaul itu udah paling primadona sekali guys ya. Orang bakal melihat keterampilan anda, kemampuan anda cuy. Saat anda bergaul ya kan. Berbau terus. Wah ini mantap ini. Mana dia pakai kacamata lagi. Mantap ini. Gimana cara dapatnya nih. Susah ini guys. Nih guys. Mungkin kalian ada yang penasaran nih. Kacamata apa bang. Nih. Tuh kacamata. Mana yang kacamata guys. Belum kelihatan sih guys. Ada mataku guys. Sekarang kita lagi muter-muter dulu guys ya. Muter-muter. Nanti dapat juga guys. Wadidaw. Diambil semua bang. Padahal gue udah bilangin. Jangan ngambil-ngambil punya orang bang. Diambil punya gue bang. Udah lah gak apa-apa guys ya. Ikhlas aja guys. Masih banyak kok rezeki yang lain. So iya banget lu bang. Siap si paling so iya. Guys, daripada si Solihin kan nggak jelas ceritanya nggak nyambung. Ya biar biar nyambung lebih bagus apa? Lebih bagus ya dikasihin inilah benang lah biar nyambung nih guys ya. Guys, jadi kita ini sebenarnya aku bermain berapa kali ya? 4 kali kayaknya. 4 kali langsung jago turnamen ini. Sebenarnya bukannya karena jago ya. Jujur ini karena terbiasa cuy. Semakin anda terbiasa gagal gitu ya, anda akan semakin mudah memainkan peran gitu. Peran dalam hal apapun nih cuy. Kalau misalnya dalam sedikit hal aja ah gak bisa lah. Skin gua terlalu cupu nih bang ya. Lu gak terbiasa lu ngalamin kesusahan lu. Besok dikasih yang susah dulu lah hidup lu. Biar lu ngerasa menjerit gitu ya. Baru kesusahan kan di situ. Ini keren juga nih guys. Aku muter-muter jadi kayak jikjak gitu guys ya. Emang bener sih harus jadi jikjak dulu guys. Yang tadi yang gede itu kemana ya? Ngomong-ngomong ini gak ada nih ngomong kosongnya nih. Ngomong kosong aku ingat yang ngomong kosong ini si Jimmy sih. Dia pengen ngomong kosongnya nih gimana nih ya kan. Mana kemarin videoku ditonton lagi sama si Pak Darko itu. Ih kocak banget asli tuh. Gua kirain dia mau memuji-muji channel gua. Katanya bukan guys ya. Nyari proyek malah sama gua.
Aduh, kocak banget, kocak banget. Tapi ya nggak apa-apa lah, tetangga namanya juga. Bisik-bisik, mana tahu bisik-bisik jadi duit lo ya kan. Jangan bisik-bisik main fisik dia. Woi, berantem itu mau namanya bang. Oh guys, ngomong-ngomong ini cacing kuduk segede gini guys. Wow, kalau dalam dunia nyata nih cacing segede gini mati lo ya kan. Dibantai kan ukurannya segede manusia ini guys ya. Manusia juga kayaknya kalah ini ukuran sama dia nih. Nah, karena aku lumayan gede sekarang ya, aku nggak mau nyari cacing-cacing yang kecil guys. Kesian yang kecil, lindungi aja guys. Lindungi nih bor, kasih lah buat mereka-mereka lah makanan-makanan yang sangat punya vitamin, khasiat bernutrisi dan bervitamin guys ya. Kasih lah. Jadi jangan apa-apa diambil sendiri, jangan. Bagi-bagilah. Karena alangkah indahnya kalau hidup kita ini untuk menjadi saluran gitu, saluran berkat buat orang gitu. Ya jangan malah diambil. Aduh lah. Punya orang nih, Bos. Punya orang, ya kan. Ini gua enggak ambil aja meninggal ya. Gimana gua ambil ya? Wah, tambah meninggal kali. Eh, bisa begitu apa ya? Bisa. Ya, pokoknya kalau enggak bisa, bisa aja. Ingat kata Sinci yang kemarin. Bisa. Ya. Gua rasa dia kayaknya mantan suster kayaknya sih. Karena bisa. Suntik sebelah sini ya. Bisa. Ya, lucu aja. Si itu guys, si Cimona yang kerjanya suka tak bagi makanan tak. Kita ketemu gue makanan aja lu di otak gue emang. Panasan aja badan lu udah kayak ini ya. Gorile. Apa sih sebenarnya mau badan dia segede apa juga ya terserah dia sih, bukan haknya kita guys untuk menghukum dia mau segede apa kayak dia, mau segede babon kayak bagon kayak baygon kayak bodoh lah bukan urusan kita guys ya. Pastinya dia sama kita ya nggak ada hubungan apa-apa lah, saudara juga bukan, keluarga juga bukan ya. Ya aku sih cuman ingetin aja ya, kalau terlalu ketemu kan ya kurang bagus, apalagi belum emak ya kan, takut nanti asam urat doang, asam urat kambuh atau misalkan sakit apa lagi yang bisa bikin kambuh orang, misalkan sakit diabetes gitu ya, kambuh itu kan masalah panjang cuy, yang ngurusin bukan dia doang, anaknya yang ngurusin, capek loh ya kan, ngurusin orang tuanya yang kena diabetes gitu ya, beli satu obatnya aja untuk suntik insulin aja itu bisa jutaan cuy, nggak murah itu, mahal itu cuy. Jadi gangguan kronisnya itu ada pada biaya, ekonomi ya. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan tuntutan masalah yang lain seperti anak mau masuk sekolah lah atau gimana, ya kan. Itu masalah-masalah juga cuy. Yang kadang-kadang kalau misalnya kita nggak pikirin, itu yang terjadi cuy. Makanya dari sekarang lah, siapin udang di balik batu. Payung sebelum kehujanan. Keren. Banyak nih istilah-istilah baru yang kita udah sering ucapin, tapi kita ucapin lagi, itu berarti bukan istilah baru bang, itu istilah lama. Okay guys, there we go. Gak apa-apa lah, istilah baru, istilah lama, istilahnya lah pokoknya. Istilah apa kek, pokoknya terserah mereka lah. Para pemegang kekuasaan dari seluk Selat Malaka atau Selat apa kek, Tanjung Priok atau dari mana kek. Gak tahu guys ya, jumlahnya guys ya, sangat besar sekali. Gue di sini ngeri juga nih, udah 102.000 guys. Anyway guys, aku bakal bisa 1 juta kayaknya kira-kira guys ya. Kira-kira aja nih bos. Tanpa kita mencari jalan buat kembali, tapi cinta yang menuntunmu kembali padanya. Kembali padanya sih bang. Ini ngeledek ini apa ya? Cacing gue ini guys ya. Lihat guys. Ngeledek ini mah fix nih, ngeledek ini bang. Kalau yang ngeledek-ngeledek kayak gini ini gak beres nih bang. Biasanya ya, ini 102 lagi loh. Balik lagi aja nih, cacing gua. Wish. Udah meninggal belum yang tadi? Belum guys, masih kuat kali. Jangan dong, masih kuat lagi. Kali nih, meninggal nih, ntar nih abis ini nih bos. Kalau kita gak siap-siap. Kayaknya siap-siap lu bang. Nice. Puter ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri. Ini Pak RW ku kalau nyanyi lagu ini kayaknya juara banget ya guys ya.
nggak bisa ini kayaknya nih, jago dia nih. Eden medan macu datu, Eden macu datu, Eden medan mencana cule, madun mian sa. Ush, 146.000 guys ya, udah ranking 2 guys. Ntar lagi nih ranking 1 kita guys ya. Kira-kira bisa gak ya kita ranking 1 ya guys ya? Nggak tahu nih, ayo coba tebak adik-adik. Kira-kira bakal bisa gak nih old teams ranking 1 cuy? Kalau menurutku sih nggak mungkin ya, nggak bisa. Biasanya sih bisa lah, karena kan kita ini old teams nih bos. Nggak susah lah buat old teams itu mendapatkan juara predikat ranking 1 cuy. Sangat-sangat mudah, easy peasy mamen. 143.000 dan kita ranking ini ranking 2 guys ya, ranking 3 guys ya, ini langsung turun lo, makanya sombong sih lo. Nggak boleh guys sombong-sombong, tak boleh cuy. Lo ranking 1 nih dan juara bertahan lagi, wah itu lain cerita deh ya. Juara bertahan nih bos, lo bertahan dari mana? masih stay aja guys tadi guys. Wow, lagi nyari jalan kita guys sambil gemeteran nih tangan, bercanda guys ya. Nice, oke, kita putar-putar dikit dulu di sini. Kayaknya aku udah mencium bau-bau juara satu ini, guys. Bau-bau juara satu emang ada baunya bang? Ada lah. Kalian aja yang memang gak punya bau, makanya bau lah. Bau aja bangga bang ya. Bau juga harus dibanggakan. Bisa jadi bau anda ini adalah bau ke surga, Wian. Wush, mantap nih bos. 145.000 guys. Wush. Mantap nih bor. Ini mirip kayak si Andi nih, Andi Rembong nih. Wush, putar terus bang. Kenapa jadi kayak si Andi bang? Andi suka bikin ini guys, sinematik gitu kan. Kalau kita kan apa ya, gelagatnya itu kayak sinematik. Tapi sebenarnya bukan, tornado sebenarnya. Bukan sinematik ini mah. Gile, tebal amat ini. Mungkin harus lihat dulu ini guys. Wadidaw. Tornado ini guys. Fix ini mah tornado atuh bang. Oke guys, there we go. Waduh, ini kemana lagi nih kita harus mencari. Wesh, ngeri juga lu main di gas. Barusan hampir aja lu. Aku masih ranking 4 guys. Turun lagi guys ranking guys. Sombong sih lu bang. Ya udah gak apa-apa. Boleh. Boleh, ranking 4 nih bos. OTW ranking 1 dong kita. Oke, kita karena biasa kalau misalnya udah ranking-ranking 4, 3 itu biasanya tuh udah mulai agak jenuh guys ya. Biasanya agak jenuh guys. Kenapa? Karena gamenya begini-gini aja guys, cuma muter-muter doang. Enggak ada seru-serunya guys. Nah, tapi ada sesuatu yang seru guys di sini guys. Makanya buat kalian yang mau cari keseruannya apa? Keseruannya adalah ada channel O Teams yang terus memberikan kalian ini manfaat yang gak penting aslinya. Gak penting banget. Cuman ya, ya inilah memang kebiasaan yang aku punya guys. Dia ngakuin nih, kebiasaannya cuman ini dong. Yang penting aku bukan kayak si Asep ya. Eh siapa sih? Adi ya, Adi Pri, apa sih? Adi Nimas. Aduh, kocak banget, diteror kali. Gue aja pernah ya, maksudnya ke rumah perempuan yang dia gak suka gitu sama gue ya. Ya udah dia nggak suka, udah gue nggak bakalan ke rumahnya lagi, itu aja pusing amat. Begitupun perempuan, kalau misalnya gue nggak suka sama lo ya udah nggak usah kontak-kontakan lagi lah, itu kan paling bener. Jadi nggak ada beban pikiran kita pun plong gitu sih ya, dari segala situasi yang mencekam orang lain gitu kan. Ini ngeri juga nih kalau gue masuk, kayaknya bahaya juga nih guys. Mendingan jangan masuk tapi langsung makan. Ini makan ya, lo bayangin ya, nggak ada istilahnya masuk makan gitu. Nggak ada. Selain makan dulu baru masuk gitu kan. Oh, ini mantap nih guys. Dapat 1, dapat 3 langsung guys. Beli 2 gratis 1 nih. Enggak bercanda guys, enggak bisa ini ternyata guys. Jago ini dia nih. Kalau dibilang dia ini termasuk jagoan-jagoan silat ini. Oke, pepet langsung guys. Ini sih udah enggak ada ampun ini mah kalau kayak gini. Putar dikit dulu lah, putar ke kiri gitu, putar ke kanan, putar ke mana kayak. Nggak usah diputer-puter bang, udah jago mah jago aja bang. Widih, keren. Oke, kita analogikan di sini lagi ada musim penghujan. Udah, mana hujannya nih bos?
nggak ada hujan. Kering lah, anggap aja masih musim kering. Daripada bingung ya guys ya. Oh, ini hampir aja nih meninggal nih. Serem juga nih bos. Iya aku dibuang guys, ranking 6 aku guys. Tadi udah ranking 1, ranking 2 gua padahal. Curang-curang di sini ya, ternyata ya. Curang-curang emang guys. Mempertahankan ranking 3 aja sama 2 aja susah kali ya, memang di sini ya guys ya. Tapi bukan berarti enggak akan bisa, melainkan pasti bisa lah guys ya. Karena ini udah kerel kereta ini. Ngejelimet. Gambaran makanannya, sayurnya, buah-buahnya, ini udah ngejelimet nih guys. Ini udah kayak rel kereta ya guys ya. Kalau nggak dilewatin, relnya ambrol nih. Mesti dilewatin makanya. Mana hitam lagi warnanya, udah kayak tikus ini. Serem bang. Ya makanya tutup aja matanya biar biar nggak makin serem ya. Gua juga ngerasa kesereman itu. Gua, lu aja ngerasa bang. Apalagi kita bang, yang bukan siapa-siapa bang. Ya lu kira emang gua siapa? Percakapan antara ini ya, Bung Puyuh sama Merpati ya sih. Lu kira gue siapa ya? Sama kita gitu, bisa terbang ya, terbangannya. Ush, gaya lu bang. Gaya lu bang, udah kayak jeroan lu. Mantap. Meninggalkan, aku bilang juga apa guys. Jangan terlalu serakah. Serakah sih dia. Oke, okay, there we go. Mungkin buat bocil-bocil yang udah ikut nemenin dari awal sampai pertengahan sekarang, ya thank you banget Cil, kalian luar biasa walaupun bocil-bocil ya. Tapi memang itulah Outims, kekompakannya dilihat dari bocil-bocil yang terus ngikutin kemana-mana. Bocil aja, ada bocil aja. Padahal aku udah bilang, udahlah gak usah ngikutin gue lah, diikutin mulu aku. Memang fans fanatik ya, susah juga emang. Apalagi bocil-bocil yang di giveaway mulu kerjanya. Gak ada kerjaan lu ya, memang ya. Besok-besok gua kasih lu kerjaan, mau gak lu Cil? Kerjanya ngapain bang? Jagain onta. No. gila panjang amat ini. Gua nidal. Panjang ini loh. Gua aku ranking 5 aja, tadi udah ranking 4 padahal. Ya. Memang di sini nih agak rancu ya guys ya. Kenapa gua bilang agak rancu? Karena semuanya dikontrol oleh satu bagian doang guys ya. Satu pemihakan ya guys ya. Kacau emang nih. Makanya kita di sini ya agak serba salah sih. Kalau enggak disalahin ya diserbain. Serba salah makanya. Oke. Okay. Alright. Nah, di situ dapat tuh, guys. Ini aja nih kita pepet dia nih. Pasti kita dapat dia nih nanti nih. Ah, meninggal. Ranking 3 guys yang penting. Waduh. Dapat dia, dapat meninggal ya guys ya. Coba kita tes guys. Kira-kira bisa enggak? Revive lagi. Kita mau lihat nih kita revive apa enggak. Keputusan kita revive kan, janji harus subscribe ya, silbo ini ya. Subscribe lagi. Capek aku. Kaki ku capek. Tangan capek. Otak juga enggak capek sih kalau otak. Enggak tahu hari ini kayaknya enggak pakai otak kayaknya. Ngomong enggak pakai otak. Kerja enggak pakai otak kayaknya, semuanya enggak pakai otak ya. Oke, kita mulai ini ya. 4 3 2 1. Oh, let's go. Nah. Berapa nih? Masih bisa loh. Berapa nih kita punya? 65.000 guys ya. 70. Pas ini langsung masuk di tukang yang gede guys ya. Ini udah di luar nalar ini emang. Aku udah ngelihat sih tadi. Sebetulnya memang mereka ini apa ya? Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Asik. Engkau dikirim ke bumi untuk orang-orang. Orang-orang sepertiku. Oke guys, tuh. Ini kayaknya udah agak mendingan ini layarnya guys. Gatel lagi hidung gua. Udah mendingan ini padahal. Wah. Banyak amat ini. Oke guys, sabar. Ngeri juga nih. Oke. Meninggal. Orang-orang sepertiku mengalahkan 44 cacing. Pengalaman 2,7 km. Mantap.
nih buat apaan sih sebenarnya? Bingung mau wes apel-apel gini nggak ada gunanya kayaknya. Ya udahlah. Oh iya ya, aku belum pernah ini ya, spin ya spin. Gak bisa guys, udah keberuntungan bukan milik anda. Yaudah guys, thank you banget ya udah nonton video kita kali ini. Kalau misalkan ada saran-saran atau gimana, kalian bisa nanya sama bapakku di kolom komentar. Nanti bapakku mungkin aja nggak jawab juga sih.